Ratapan 3 ayat 19-24. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami pada saat ini. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami mengakui bahwa telah terjadi penurunan ekonomi di masa pandemi ini. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi masalah ini. Bimbinglah kami dan tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami semua agar dapat bekerja dan berusaha, agar terus semangat, giat, jujur, dan adil dalam bekerja dan berusaha. Kami berdoa juga untuk kekhawatiran terhadap perekonomian dunia dan Indonesia yang menurun. Berikan kekuatan kepada para pemimpin untuk mengatasi masalah ini dan genggam erat tangan mereka, karena beban
Beban yang berat ada di pundak mereka, dan kami percaya karena Engkau yang selalu menopang. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, berikan kepada Pak Jokowi dan jajarannya untuk dapat bekerja keras untuk kondisi Indonesia saat ini, terutama di bidang ekonomi. Terima kasih ya Bapak, semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.